250 penghuni rumah pangsa Bukit Piatu dan Taman Setia Jaya tinggal dalam ketakutan ekoran ancaman tanah runtuh di tebing bersebelahan kediaman mereka di Bukit Piatu, Melaka sejak 10 hari lalu. Lebih membimbangkan, runtuhan didakwa semakin meresah sehingga membahayakan dua daripada 8 blok bangunan rumah pangsa berusia 54 tahun itu. Penduduk tidak menolak kemungkinan dua blok bangunan itu boleh rebah jika keadaan biarkan berterusan. Jelas mereka, tebing setinggi 10 meter itu runtuh ketika hujan lebat jam 6.30 petang 23 Jun lalu. Ia menyebabkan pagar sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Setia Jaya yang terletak di kaki tebing itu rosak teruk sehingga menyebabkan penghuninya diarah berpindah. Pengerusi rumah pangsa berkenaan Lim Kok Hong mendakwa tidak banyak tindakan dilakukan pihak terbabit sejak seminggu lalu selain memasang kanvas. Dengan keadaan cuaca tidak menentu, dia bimbang runtuhan tersebut semakin serius sekaligus mengancam nyawa penduduk. Justru pembinaan tembok penahan perlu disegerakan. Blok H sama blok G yang takutlah pasal dekat kan. Memang dia orang pun takutlah, minta cepat dia yang bikin kan, cepat selesai. Ini halah hatalah runtuh kan. Pasal nampak kan dulu kelompok biar semua orang pun takut juga kan. Pasal takut akan datang ujian lebih. Menurut pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Komuniti JPKK Bukit Piatu Utara, Rasul Muhammad Saad, selain disebabkan hujan lebat, runtuhan dikatakan berpunca daripada paip pecah yang melonggarkan struktur tanah tebing berkenaan. Laporan telah dibuat kepada pihak berkaitan agar membaiki tembok konkrit terlibat. InsyaAllah kita akan ambil dan tindakanlah dengan segera supaya dapat baiki yang ni kan, tembok ni dengan keadaan segera lah. Memandangkan air hujan kan, kita memang risau lah untuk penduduk di sini. Masalah itu mendapat perhatian pihak Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Jeperun Bukit Katil. Jelasnya Jabatan Kerja Raya JKR dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sedang menjalankan kajian tanah di kawasan runtuhan terbabit sebelum tindakan selanjutnya diambil. Berapa kerja-kerja soil investigation dan juga ukuran untuk kerja-kerja repair semula tembok ini telah dilaksanakan dan dipahamkan pada ketika ini mereka sedang bekerjasama dengan konsultan untuk come out dengan satu design reka bentuk yang yang terbaiklah untuk membaiki balik tebing yang runtuh ini.